No. Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasi atau yang bergambar lonceng itu supaya kalian tahu bahwa video aku sedang update. Nah, video aku yang kali ini guys mau membahas tentang bagaimana sih caranya membuat stiker WhatsApp dengan mudah, dengan gampang, dengan praktis, dengan yang lainnya. Nah, kalau kalian penasaran tentang video aku yang kali ini, yuk tonton terus video aku sampai habis. Jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian pada tahu tuh bagaimana sih caranya membuat stiker WhatsApp dengan mudah. Nah, aku kasih tahu dulu ya guys ya, di sini kita membutuhkan 3 aplikasi. Yang pertama, aplikasi WhatsApp itu sendiri. Yang kedua, stiker pribadi untuk WhatsApp. Yang ini ya guys ya. Dan yang terakhir itu aplikasi PiSArt untuk kita ngedit stikernya. Nah, sebenarnya aplikasi PiSArt itu bisa kalian ganti dengan aplikasi lainnya. Berhubung aku udah biasa pakai aplikasi ini, jadi aku pakai aplikasi ini ya guys ya. Sorry mulut ini. Nah guys, langsung aja ya guys ya ke tutorialnya. Teman-teman, kalian harus pastikan bahwa kalian udah install ketiga aplikasi tersebut. Nah, setelah itu kalian langsung aja ke aplikasi PiSArt. Terus klik yang ini. Setelah itu, nah ini guys, contohnya aku tadi udah nyoba buat satu stiker. Setelah ini aku mau pilih-pilih foto dulu. Nah ini ya guys ya. Nah setelah itu kalian potong dulu. Potong gambar. Persegi. Atau yang ini aja guys. Ini aja deh. Oke, setelah itu kalian ubah dulu ya guys ya ukurannya, diubah jadi 500. Oh nggak bisa guys. Yaudahlah gini. Setelah itu guys, baru kalian potong gambar. Nah di sini aku pengennya itu ada garis-garis putih di tepi foto aku gitu ya guys. Kalian tinggal seleksi aja. Itu guys, simpan. Dan aku mau kasih tulisan supaya stiker aku itu lebih menarik. Di sini ini teks. Thank you.
kasih. Nah, ini guys warna coran hutan yang kalian bisa kecilkan. Di sini aja ya guys ya. Guys ya. Oke. Setelah itu tinggal disimpan aja. Oh. Simpan. Simpan, simpan sebagai stiker. Selesai. Mau buat lagi ya guys. Ini kan yang udah yang ini. Terus aku yang pengen yang jahat gitu wajahnya. Yuh, yang ini. Nah, setelah itu sama ya guys ya, alat potong gambar. Terus aku mau pakai yang persegi. Terus oke. Terus alat lagi. Ganti ukuran 500. Oke. Setelah itu potong gambar. Sama ya guys ya, di seleksi. Nah, ini gambarnya lebih mudah daripada yang tadi. Soalnya tadi tuh ada tangan aku itu ya guys. Nah, ini kan gak ada. Nah, setelah itu aku mau kasih tulisan lagi ya guys ya. Teks. Setelah itu warnanya aku mau abu-abu lagi, coretannya putih, tebalnya disesuaikan ya guys. Oke. Simpan. Selesai. Nah, setelah itu guys, langsung ke aplikasi yang kedua, yaitu stiker pribadi untuk WhatsApp. Nah, setelah itu kita buka di PicsArt ini. Nah, ada kan guys, ini yang tiga. Ini yang lain itu editan aku yang di PicsArt gitu guys. Udah aku tambahkan sih guys tadi, jadi otomatis udah kesimpan. Yuk kita coba di WhatsApp. Muncul, ih, ampun, yuhu. Nah, itu ya guys.
guys ya, video dari aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like, di komen kalau kalian mau nanya, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu bahwa WhatsApp sekarang bisa menggunakan stiker pribadi, oke? Dan see you next time and bye!